Jadi tiap per botolnya itu Bapak jual 5.000. Iya. Dari tututnya tuh dari jam berapa sampai ke jam berapa, Pak? Ya kadang-kadang dari jam 6 sampai jam 6 pagi ya, sampai pulang jam 10. Sepuluh siang. Ya kadang-kadang dapat ya taruh di empang gitu. Kalau boleh tahu sehari itu bisa dapetin berapa sih, Pak? Seember ya, atau berapa, Pak? Ya kadang-kadang dapat 10. Dapat ember. Itu kalau misalnya dijualnya berapa, Pak? Ya jualnya kadang-kadang itu dikantongin plastik, digoceng. Jadi tiap per botolnya itu Bapak jual 5.000? Iya. Satu plastik cuma 5.000 doang. Jadi ya. Bapak biasa per hari dapatnya berapa? Ya kadang-kadang ya dapat 5 kantong. Itu udah paling banyak? Iya, 5 kantong. Empangnya masih jauh, Pak. Jauh. Terus ini sekarang kita mau ke mana dulu? Ke rumah Bapak. Oh, ini rumah Bapak? Ini rumah Bapak. Oh, oke. Okay. Jadi kita mampir dulu ke rumah Bapak. Nek. Nek mau masuk? Bapak masuk aja duluan. Bapak aku tunggu sini. Iya, Bapak masuk duluan. Iya, Pak. Iya. Ini yang dinamakan sederhana apa bukan? Rumah mereka hanya seperti ini. Hanya bilik bambu yang menghangatkan kedinginan mereka. Ya Tuhan, berikanlah mereka kedamaian dan kesabaran yang lebih. Kenalin Bu, nama aku Resta. Aku mahasiswi yang mau ngeriset kerjaannya Bapak. Ya. Tadi aku udah nemenin Bapak seharian nyari siput tutut ya, Pak ya? Tutut. Iya, aku udah nemenin Bapak seharian nyari tutut. Dibantuin sama Neng ya. Bapak dibantuin sama Neng nyari tutut. Iya. Tangan aku kotor. Aku Resta, Bu. Aku mahasiswa yang ngeriset kerjaannya Bapak. Tadi aku udah minta izin sama Bapak. Aku dari tadi siang udah nemenin Bapak nyari tutut. Terus juga tadi naro tutut di empang sama ngambil tutut yang gede-gede. Cawa. Kamu dari mana, Neng? Aku asalnya dari Jakarta. Aku juga banyak terima kasih dari Bapak. Aku jadi belajar pengalaman ngambil siput gitu ya, Pak. Malam-malam harus masuk ke lumpur-lumpur. Aku bangga sih sama Bapak. Saya boleh nginep nggak, Pak, malam ini di tempat Bapak? Boleh sih, Neng. Bapak gini, Neng. Keadaannya rumahnya kan ini begini. Nggak apa-apa kok, tapi Ibu izinin kan, Bu? Tapi Bapak banyak-banyak terima kasih dibantuin Neng. Iya, Pak, sama-sama. Saya juga senang kok ngebantuin Bapak. Iya. Ayo, masuk. Ayo, masuk ke dalam. Ayo, Bapak, masuk ke dalam. Enggak apa-apa, aku juga kotor kok. Ini aja. Neng, ini rumah Ibu seperti ini. Neng, iya, Bu. Ini Bu, aku mau nanya, kalau misalnya hujan kan bocor ya? Iya. Itu airnya masuk dari sisi sana juga apa semuanya? Semuanya. Itu nggak takut ini, nggak takut ada kayak labang gitu? Ada, banjir. Banjir. Oh, banjir juga di sini. Ini kan kalau Bapak kan profesinya kan nyariin tutut ya tiap hari. Kalau Ibu sendiri tuh kerjanya apa, Bu, tiap hari? Ibu
suka bantuin, suka nyari genjer kalau lagi. Oh, nyari genjer di empang juga? Enggak, di sawah. Oh, di sawah. Dipetin, dijualin. Dijualinnya tuh kemana aja tuh Bu kalau kayak gitu? Keliling kampung. Keliling kampung. Paling berapa sih Bu kalau misalnya genjer itu dijual? 1000 seikat. Biasanya per hari dapat berapa sih? Berapa ya? 15.000 kalau dapat, kalau banyak. Itu 15.000 per hari. Nyarinya juga seharian. Seharian. Kalau lagi enggak dapat ya enggak dapat. Kalau ini kayak kakak ini kerjanya apa? Saya tukang nyuci. Boleh nyuci. Tapi banyak yang mau nyuci? Jarang sih, kadang-kadang seminggu sekali. Sekali nyuci ada 50.000. 50.000. Banyak cucian ya, Bu? Banyak, kadang gosok. Kadang gosok. Ini adiknya sekolah apa? Gimana? Yang ya, ini sekolah, yang perempuan? Sekolah kelas 3 SD. Sekolah kelas 3 SD. Pinter ya, Dek ya. Sekolah yang bener ya buat nanti bantu-bantu nenek, bantu-bantu mama ya. Harapannya apa dia? Oh. Iya, aku sih ngelihat perjuangan Bapak ya kayak bangga banget karena Bapak nyari tutup sampai segitunya, jujur aku baru pertama kali banget ngeliat. Pertama kali banget aku benar-benar ngeliat perjuangan Bapak kayak gitu. Lagi ngapain, Pak? Ya, lagi nyapuin ini, sawah. Iya, banyak sawang-sawang ya. Aku udah seger banget nih, udah mandi. Tadi kan bau lumpur ya. Bu, mohon maaf. Aku mau nanya, Ibu hari ini masak nggak? Aku kan tadi capek nih. Dari tadi pagi sampai sore bantuin Bapak. Ibu masak nggak? Lagi nggak masak, nih. Kenapa? Kok nggak masak? Dari tadi pagi berarti nggak makan. Itu suara apa ya? Tukang bakso. Mau makan? Kita makan ya bareng-bareng ya. Bakso, bakso. Bakso. Oh, iya. Bentar ya. Baksonya masih ada? Iya, masih ada. Bentar, aku mau pesen bakso telur dong. Bakso telur nggak ada, ini bakso cuanki. Oh yaudah, boleh deh, aku pesen 5 ya. 5 ya? Iya. Sebentar ya, pedes nggak? Pedes, yang pedesnya satu aja. Oh. Permisi. Mbak, ini tadi pesanan Mbak. Yuk, kita baca doa dulu ya. Rahmanirrahim. Allahumma arik lana filma rojaktana wa kina azabana. Ayo Bu, Pak, makan. Iya, makan deh. Hujan bocor nih, lihat noh. Ibu nggak ada baskom Bu atau apa gitu buat nutupin Bu? Ya. Masuk, masuk. Iya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Bu, ini saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, duduk ya. Iya.
Bapak, Ibu, makasih banyak. Iya, ini sama-sama. Saya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Selalu keren keadaan kayak gini, Mbak. Alhamdulillah terbahasa ya. Iya. Allah, kasihan banget. Tadi hujanan, mulai hujan di luar. Iya. Iya, di sini juga dari tadi bocor beberapa spot kayak di sini, di sana. Gimana baksonya enak gak? Enak, alhamdulillah. Suka. Enak ya baksonya ya? Enak, makasih. Ini emang lagi pada ngumpul keluarga? Iya, tiap hari ngumpul. Tiap hari pada ngumpul. Oh. Gak pada kerja, gak pada apa. Terus nih kalau misalnya hujan ini bocor, Pak? Bocor. Pada ini kami, masuk. Gak bisa tidur. Pada bocor semua, tuh. Iya, bocor juga. Kayak angin gampang banget masuknya. Iya. Saya boleh rapiin piring-piringnya ya. Terima kasih loh saya tadi udah. Ya, Bapak, Ibu, semuanya. Saya ada yang mau saya sampaikan. Ada yang saya mau berikan di sini untuk Bapak dan Ibu serta semuanya, ini adalah amanah yang tentunya perlu saya sampaikan. Saya minta tolong buat Ibu bisa bantu saya. Silakan Bu, boleh dibuka. Baca yang baik ya Bu ya, yang keras. Yang keras ya Bu. Selamat rumah Anda akan dimudah ya Allah. Selamat rumah. Selamat. Ketiga, bismillahirrahmanirrahim, 1, 2, 3, tarik. Kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah kembali ke sini bersama dengan keluarga dari Bapak Meli beserta dengan Ibu dan juga kedua anaknya, Ibu Yana, Ibu Yani, yang hari ini pun kita sudah melalui perjalanan yang sangat panjang dan menyenangkan ya Pak ya, Insya Allah. Dan tentunya kembali ke sini karena kediaman Bapak Meli pun juga sudah siap untuk kita lihat bersama-sama. Dan sebelum itu tadi kita juga sudah menitipkan adik Milka ya, karena sudah harus istirahat karena mengingat usianya juga masih bayi saat ini. Jadi Bapak, Ibu semuanya sudah siap untuk melihat rumah baru dari Bapak Meli? Ya. Untuk itu nanti saya minta tolong bantuannya ya. Kita hitung mundur sama-sama dari 3, 2, 1 dan bersama-sama kita ucapkan buka tirainya. Baik, kalau gitu Bapak Meli, Ibu semua sudah siap? Baik, kalau begitu kita langsung balik badan dan bersiap untuk melihat kediaman baru Bapak dan Ibu ya. Ya, silakan. Baik semuanya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita bersama-sama ya menghitung mundur ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1, buka tirainya!
Ini Pak, ada persembahan yang disampaikan amanah kunci rumah dari Bapak Melih. Boleh Bapak bisa langsung. Kita akan lihat sama-sama seperti apa kondisi dalam rumah Bapak saat ini ya. Ini Pak, silakan. Ini langkah pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Rabbi, terima kasih. Mama, terucuk dan Mama. Ibu lihat ibu punya meja makan, ya. Iya. Ada bangkunya, bisa makan bareng sama keluarga. Iya, ya. Iya. Buat kamu juga bisa belajar sambil belajar juga, ya. Sambil ngaji. Iya. Ibu sekarang udah ada piring yang memadai. Iya. Ada gelas. Sekarang kalau misalnya mau cuci piring. Ibu udah bisa lebih nyaman, bisa lebih bersih. Nanti airnya pun juga akan langsung mengalir dari sini, ya. Sekarang kalau mau meletakkan bumbu-bumbu masak, piring udah ada sekarang bu lemarinya, ya. Sekarang udah ada kulkas, ya. Ya Allah, terima kasih banyak Bapak. Biar bisa bikin es, Pak. Gak usah beli di warung, Pak. Ya Allah, terima kasih ya Robi. Terima kasih banyak Bapak saya hari tuanya bisa sehat selalu. Ya Allah, ya Robi. Astagfirullahaladzim, Pak. Ada lagi amanah yang harus saya sampaikan. Yang dititipkan oleh GTV kali ini untuk Bapak Melih dan juga keluarga, yang semoga ini bisa bermanfaat dan semoga bisa menjadi berkah. Amin. Ini dia Pak, uang tunai modal usaha senilai 1 juta rupiah untuk Bapak dan sekeluarga. Amin. Ya Allah, banyak terima kasih ya Allah.
makasih ya.